Selamat datang di tips ala Raditya Dika. Dengarkan baik-baik buat para cowok. Cewek tidak akan mau diajak kenalan kalau mereka merasa tidak aman. Nah, ini permasalahannya. Karena banyak sekali cowok-cowok yang ngajak kenalan cewek di tempat umum yang tentu saja membuat mereka merasa tidak aman. Cewek. Siang. Boleh kenal. Maaf, Mas. Tapi kan saya belum... Maaf ya, Mas. Hari ini lebaran ya? Maaf ya. Sama-sama. Maaf lahir batin. Tentu masih ada juga sih situasi yang lebih drastis yang pasti nggak bisa diajak buat kenalan juga kayak gini. Serahin nggak? Cepetan! Eh, serahin nggak? Maaf, Mbak. Lagi sibuk nggak? Gimana? Kalau nggak sibuk, boleh kenalan nggak? Eh, Mbak. Mbak, lihat apa aja lagi dipalak nih. Oh, ya udah kalau urusannya selesai, nanti saya kesini lagi ya. Hah? Bentar ya. Cepet! Serahin nggak? Udah! Nggak! Tapi jangan salah juga, bukan berarti cewek dalam kondisi yang sangat aman jadi mau diajak kenalan. Kayak gini misalnya. Mbak, Mbak kan udah tahu nih nama saya siapa. Berarti, boleh dong saya tahu nama Mbak siapa? Baru kali ini saya rajia orang malah diajak kenalan. Jadi saya yang pertama, Mbak? Yes! Berarti boleh dong kenalan? Enggak. Kenapa? Anda udah nggak pakai helm, lampu sen tidak dinyalakan, dan SIM lewat 1 tahun. Saya tuh nggak pernah ngerti ya, Mbak ya. Kenapa cowok tuh selalu salah di mata cewek? Makanya, sebelum ngajak kenalan cewek, pastikan dia selalu merasa aman. Dan itulah kenapa gue selalu pacaran sama Polwan. Saya Raditya Dika, sampai jumpa.